teman-teman semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ragil. Nah, kali ini Ragil mau masak sup ayam janda. Nah, bumbunya ini ada bawang putih, kemiri, garam, sama lada ya teman-teman ya. Nah, ini bumbu yang dihaluskan. Nah, sup janda ini dulu pernah viral ya teman-teman ya. Dulu aku sering masak buat teman-teman kalau libur gitu. Nah, ini requestan temen aku lagi nih, katanya dia kangen sama sup janda saya. Tambah sedikit pala ya teman-teman ya, pala. Tadi lupa, udah disiapin tapi tadi lupa ya. Nah, sekarang kita haluskan juga ya palanya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada tomat, bawang merah, cabai, kayu manis, cengkeh. Kemudian buncis, ada wortel, kentang, terus ayam yang dicuci bersih, daun seledri ya teman-teman ya. 3, 2, 1, mulai. Nah, kita mulai masak ya teman-teman. Kita panaskan dulu wajannya ya, buat numis bumbu halus tadi. Tapi tunggu minyaknya panas dulu baru ditumis ya bumbu halusnya ya teman-teman ya. Nah, sambil numis bumbunya teman-teman, kita ngerebus air ya teman-teman ya. Nah, ini kan bumbu halusnya udah harum ya. Terus kita masukkan bawang merahnya teman-teman. Nah, nanti setelah bawang merahnya itu harum ya teman-teman, baru kita masukkan kayu manis sama cengkehnya ya. Nah, karena ayamnya itu enggak Ragil rebus dulu, jadi Ragil nanti pakai airnya tuh yang air mendidih ya teman-teman. Jadi ayamnya itu nanti dimasak dulu sebentar, baru pakai air panas gitu. Itulah kenapa tadi Ragil bilang sambil numis kita ngerebus air. Nah, ini baru sekarang ayamnya dimasukkan teman-teman, terus ditumis-tumis ya beberapa menit gitu biar nggak bau daging mentah ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka direbus dulu untuk 5 menit gitu enggak apa-apa, tapi nanti airnya jangan dibuang ya, airnya nanti dibuat tambahan kaldu ya teman-teman ya. Nah, ini baru airnya kan udah mendidih, barulah kita masukkan, terus dimasak sama ayamnya. Nah, sambil nunggu masaknya ini, biasalah ya, Ragil minta dukungannya ya teman-teman ya. Untuk yang baru ketemu dengan channelnya Ragil Chan, nah, ditonton dulu videonya ya, minimal lah 3 menit pertama itu harus tuntas dulu ya. Ya, kalau bisa sih ditonton sampai habis biar tahu tahap pertahapnya ya, dari videonya Ragil ini. Nah, setelah itu baru di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Nah, ini kan tadi udah dimasukin ya wortel sama kentangnya teman-teman. Terus dimasak dulu beberapa saat ya, baru cabenya. Nah, kenapa harus ada cabai? Karena ya inilah ciri khas dari sup janda itu, yaitu banyak cabai utuhnya teman-teman. Tidak lupa juga nih, Ragil mau ngucapin terima kasih buat
teman-teman semua yang udah dukung channelnya Ragil Chan. Mau yang udah dukung dari awal ataupun yang baru ketemu dengan channel Ragil Chan, oh, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki yang banyak kepada kalian semua dan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan terus kesuksesan ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke masakan kita teman-teman. Nah, tadi udah dimasukkan ya, ada apa namanya itu, buncis udah masuk, baru tomat. Nah ini kan semuanya udah masuk nih, tinggal apa, kita tunggu supnya mateng teman-teman. Nah teman-teman, ini apa, tadi kan bumbunya cuman pakai garam, sekarang nih kita tambahin lagi bumbunya tuh yang apa, garam, terus kaldu ayam, terus penyedap rasa. Itu kalau yang suka penyedap rasa ya, kalau yang enggak suka boleh di skip ya. Terus ditambah sedikit gula pasir ya teman-teman ya, sedikit aja gula pasir, cuma untuk menyeimbangkan rasa, biar rasanya itu balance antara manis pedas, itu biar balance aja gitu. Nah kalau udah masuk semua teman-teman, baru kita tes rasa ya teman-teman ya, dicicipin udah pas apa belum rasanya ya. Nah rasanya udah pas teman-teman ya, udah cocok. Nah meskipun ya cabenya udah banyak nih, cabai utuhnya ya, tapi Ragil tetap bikin sambel karena pasti ini enggak pedes teman-teman. Kemudian kita masukkan seledrinya ya teman-teman ya. Seledri di Hongkong itu besar-besar teman-teman, enggak kayak di Indonesia kan, kalau di Indonesia seledrinya kecil-kecil ya, kalau ini udah gede-gede panjang gitu. Oke teman-teman, karena bahannya itu semua udah masuk, kita cuma tinggal tunggu ini mendidih sekali lagi. Setelah itu kita matikan kompor dan kita pindahkan ke wadah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena masaknya udah selesai, maka videonya Ragil cukupkan sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video Ragil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.